Halo sobat kabar, kembali lagi nih di kasihkabar.com. Nah, dalam agama Islam, babi adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas mengapa babi haram dimakan. Namun ada hal unik yang jarang orang tahu, yaitu, tahukah kamu babi adalah hewan yang tidak berkeringat? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dulu ya sobat untuk membantu kami menyebarkan informasi yang bermanfaat. Babi yang memiliki reputasi sebagai binatang yang kotor sering terlihat banjir keringat dan berkubang di lumpur. Babi tidur dan berkubang dalam kotorannya sendiri. Babi identik berwarna merah jambu, walaupun memang ada jenis babi hutan yang memiliki bulu berwarna hitam. Dalam alam bebas, babi liar tidak tidur dan berkubang dalam kotorannya sendiri, dan mereka makan tanaman. Mereka berkubang di lumpur karena itu cara mudah untuk tetap dingin. Babi peliharaan sering berwarna merah muda, tapi hanya karena peternakan membuat mereka begitu. Terlepas dari soal pilihan makanan, babi terkenal punya reputasi secara umum sebagai binatang jorok. Babi hutan biasanya berkubang dalam lumpur, tapi mereka melakukannya supaya badan mereka tetap dingin. Inilah alasan mengapa babi tidak berkeringat, karena babi tak punya kelenjar keringat. Kenyataan psikologis ini berarti babi punya resiko besar kepanasan, dan air lumpur menguap jauh lebih lambat ketimbang air jernih. Itulah mengapa babi suka berlumpuran. Babi sama seperti binatang lain, akan selalu mencoba terus nyaman dengan lingkungannya. Kata Gregor Larson dari Universitas Oxford, jika menjadi kotoran adalah cara untuk tetap dingin, maka itulah yang akan mereka lakukan. Mereka mungkin bisa menemukan pemecahan lain, tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena mungkin orang-orang mengurung mereka di kandang yang sempit. Babi hutan adalah hewan pemakan segalanya atau omnivora, dan tidak terlalu rewel apa yang mereka makan. Higienis, namun 90% makanan mereka terdiri dari tumbuhan, dan mereka tak terlalu berminat makan kotorannya sendiri. Kalau babi peliharaan sesekali makan kotoran mereka sendiri, kemungkinan besar karena kandang yang sempit membuat mereka terpaksa melakukannya. Hewan-hewan ini diberi sepotong apel yang tertutup pasir. Alih-alih memakannya, mereka membawanya ke pinggiran kolam dengan air mengalir di dekat kandangnya, dan mereka mendorong maju mundur buah itu sampai pasirnya rontok, dan mereka baru memakannya. Babi hutan itu tak melakukannya jika diberi apel yang bersih. Bahkan ketika mereka tampak sangat lapar, mereka tetap meluangkan waktu untuk mencuci makanan mereka. Itulah alasan mengapa babi peliharaan terlihat menjijikan, karena mereka berada di kandang yang sempit. Semoga informasi kali ini bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat ya sobat. Stay positif, salam kasihkabar.com.